Halo, selamat datang. Berjumpa lagi dengan saya, Bagas The Briefscape. Jadi kemarin saya beli apa namanya jam tangan merek Skame 1427, harganya 300.000, kembali 2.000 rupiah. Dapat bonus strap warna hijau navy. Sebenarnya ada dua pilihan, hijau navy dan hitam, tapi saya milih hijau navy ini. Dan ini barangnya, kenapa saya milih hijau navy, karena aslinya warnanya strapnya adalah hitam. Dan jika dikasih strap kanvas hitam juga akan terlihat sama. Jadi ini barangnya, ini Skame 1427 ya. Dapatnya hanya kayak gini, plastikan gini ya toh. Nah, plastikan gini, ini kode produksinya atau mungkin apa gitu. Hanya gini, nggak dapat box ya. Mungkin ini barang impor dari Cina ya, makanya hanya kayak gini aja. Tapi udah ada user manualnya, mari kita buka. Nah, ini 427. Ini fiturnya sangat lengkap ya. Skame 1427 ini. Oh, masih ada segelnya tuh. Wow, bagus ya. Oh, ini user manualnya. 1418, 1427. Ini sebenarnya di user manual ini lengkap ya. Semua ada di sini. Kalau kita lihat fitur-fiturnya bisa dilihat di sini. Ini fungsi-fungsinya. Oh, banyak fungsinya. Ada alarm double, stopwatch, countdown timer. Countdown timernya aja bisa 100 jam. Terus speedometer, kompas, pacer atau metronom. Lengkap banget. Ini adalah Skame yang paling lengkap dan mungkin yang paling mahal mungkin ya. Ini yang paling lengkap, fitur-fiturnya dan sensor-sensornya. Oh, banyak banget ini udah lengkap ini. Kalau di jembrengin bolak-balik kayak gini ini ya, barangkali. Loh, ini bahasa Cina ya, ini bahasa Inggris ini. Di sini kayaknya impor langsung dari Cina nih, gak ada penjualnya nih. Nah, ini ya, lengkap. Ada apa namanya, cara-caranya nyeting jam, cara nyeting pedometer, ada history-historinya tuh bisa sampai 7 hari kalau pedometernya nih. Pedometer bisa sampai 7 hari. Alarmnya ada dua, stopwatch, countdownnya bisa sampai 100 jam. Pacer metronom, aku nggak tahu ya pacer metronom dia apa. World time, ada world time-nya, ada barometer, temperatur, weather forecast. Bisa ngeramal cuaca juga pakai sensor tekanan, kata yang jual gitu, sensor tekanan udara. Ini gini kan. Ini. Tuh, apa itu? Oh, itu apa, enggak tahu tuh. Ada pressure, high temperature. Itu dianalisa, jadi bisa apa, meramalkan lah kemungkinan hujan atau enggaknya dari tiga sensor ini, katanya sih gitu. Itu buku petunjuknya ya, buku petunjuknya seperti itu. Lengkap di sini, buku petunjuknya hanya segini aja, tapi lengkap. Balik lagi ke jam. Wah, ini jamnya, ini jamnya, ini apa namanya, negatif ya,
Jadi backgroundnya hitam lah, anunya apa, tulisannya putih kayak gini. Ini full plastik, ini bukan metal tuh, ini full plastik ini. Jadi ya enteng juga, enteng juga tuh, full plastik. Tombol-tombolnya ini juga plastik tuh, tombol-tombolnya ini plastik. Ini juga tombol-tombolnya plastik, tombol-tombol plastik. Ini apa, kacanya juga resin ya, kaca resin. Ini 1427 tuh, 1427 skame. Ininya 3 ATM ya. Paling ya buat berenang biasa aja sih, sama apa namanya, kena hujan gitu-gitu doang. Dan enaknya baterainya pakai CR2032. Oh, ini baterai Colt CR2032. Wah, baterai ini gampang banget dicari karena ini merupakan baterai yang biasa digunakan untuk CMOS komputer. Gampang nih nyarinya dan murah ini. Mereknya macam-macam, ada Maxell, bahkan sampai Renata pun ada, Sony gitu-gitu. Banyak. Oh, ini kayak gini. 1427 nih di sini. Oh, ini kode SKM-nya. Tuh kayak gini. Kenapa milih jam ini? Jam ini tuh gampang dimodifikasi. Oh, ini ganti strap aja bisa. Contohnya ganti strap ini aja bisa. Strap kanvas ini. Nah, kalau strap aslinya, nah kayak gini. Strap aslinya itu strap apa ya? Kalau aku bilang sih karet ya ini ya. Karet ini. Strap karet ini. Jadi bukan apa? Bukan silikon sih ya kalau aku bilang. Strapnya ini strap karet tuh kayak gini, strap karet. Tapi ya agak tipis sih, cuman ya lumayan lah, harga 300.000. Nah, lentur gini sih, tuh karet tuh. Oh, lentur karetnya. Kalau silikon kan mungkin lebih lembut ya, ya mendekati silikon, cuman menurutku sih beda ya. Kalau silikonnya tuh, silikon tuh lebih lembut, ini karet, kayak karet gitu. Oh, apalah itu, pokoknya macam karet silikon lah kayak gini. Ini lebarnya 22 mili nih, 22 mili. Bisa diganti nato, bisa diganti model kanvas kayak gini. Nah, macam-macam. Nah, ini apa namanya, tagnya dihilangin aja ya, tagnya cuma gini aja nih, mas kami gini doang. Kami ini anunya apa namanya tuh, kami gini doang. Oh, nggak ada kode-kode apa gitu, garansi yang nggak ada. Nah, kita buka aja. Nah, tapi katanya walaupun garansi ini udah melalui proses QC ini, kalau dilihat di sini nih. Nah, ini ada hologram, hologram tulisannya QC pass di sini. Nah, ini di sini nih, QC pass. Tapi ya mbo, bener mbo, enggak tahu. Ini namanya juga produksi Cina itu kan quality controlnya agak kurang ya. Nah, balik lagi ke jamnya, menunya apa ya? Menunya banyak ini. Tapi terlebih dahulu buka aja kayak ini, enggak enak ini. Buka aja ya. Buka aja ya. Wah, asik pak. Wah, asik ini. Hologramnya jadi, wah, hologramnya jadi kok ikut di sini ya, nggak bisa ditempelin lagi ini. Waduh, ya bisa kita buang aja ini. Nah, ini kayak gini. Wah, asik pak, ini stainless lah ininya kayaknya. Ini stainless itu, stainlessnya, stainless. Nah, ini. Ini masih ada covernya plastik ya. Coba kita buka aja ya. Iya, cara nih buka ya. Enggak suka ada plastiknya deh, Pak. Ini kita buka aja nih.
keras juga masih ya. Nempel kuat. Nah. Keren pak ini plastiknya, baik pelindung. Ini hasilnya kayak gini. Oh clear, tapi resin nih. Fiturnya apa? Wah ini menu ya apa, tampilan utama. Tampilan utamanya sebenarnya di atasnya ada suhu, jam, ini tanggal. Ini tanggalnya udah tak ganti jadi day month, ini tanggal 20 bulan 10. Nah ini bisa diganti nih, ini kan suhu nih, pakai tombol ini bisa diganti. Nah ganti ini nggak tahu apa ketinggian apa apa, saya kurang belum tahu. Ganti lagi bisa. Oh jadi apa ini, tekanan kali ya, tekanan udara. Ganti lagi. Nah ini jadi hari. Nah jadi hari, pencet lagi balik lagi ke suhu. Nah gitu. Muter ini. Nah gitu, kita balikin ke hari aja ya. Nah jadi satu deh, jam, detik. Nah ini detikannya tuh detik. Ya. Kalau pencet ini detik. Nah ada suhu, suhu sama barometer nih. Oh barometer. Oh, pencet lagi. Wah apa ini, nggak tahu aku, 1000 nggak tahu. Wah ini recordnya nih, naik gitu. Pencet lagi, suhu lagi. Terus kalau mau balik lagi pencet ini, yang ini. Nah balik lagi. Nah kalau kompas ini, nih pencet kompas. Wah kompas. Tuh. Ini berarti utaranya di sini nih. Kalau diputar sana, nah tetap menunjukin utara sana. Ini derajatnya, kita sedang menghadap kemana? Ini derajatnya menghadap kemana kita? Berarti ini northwest ya, northwest 305 derajat. Ini ada indikatornya kompas. Putar gini. Loh, tetap ke sana. Loh, tetap ke sana. Putar gini. Oh, tetap ke sana. Tetap putar lagi sini. Oh, tetap ke sana. Ini menunjukkan north nih, titik 3 nih. Tetap ke sana. Jadi lumayan akurat juga ya. Tuh tetap ke sana. Tuh utara di sana. Lumayan akurat. Main ini bagus nih. Balik ini kalau dipencet. Oh enggak ada. Pencet ini. Oh, enggak ada. Dan balik lagi ke sini. Nah. Nah, balik lagi. Terus kemudian kalau ini dipencet. Cet. Wah, apa ini? Altimeter men, oh altimeter, altimeter tuh, altimeter 182, nggak ngerti 181 sekitar itu ya. Altimeter tuh apa sih, nggak ngerti aku sekitar itu ya. Kalau ini pencet, oh ini record altimeter, oh ini suhu, oh iya gitu. Balik lagi. Nah terus itu kan 3 sensor. Nah kalau menunya di sini nih, menu-menu apa, menu-menu jamnya nih, step pedometernya nih di bagian step ini. Kalau dipencet, nah ini kan belum hidup nih, kalau mau dihidupin pencet ini nih, pencet yang ini, pencet yang lama 3 detik. Nah ini jalan nih indikatornya ini. Nah ini jalan, berarti dia kalau kita pakai dia akan nge-record berapa step-stepnya. Nah ini berapa kilometer, berapa kilokalori. Nah ini ada timernya juga. Ini harus kita pakai ya, biar bisa nge-record ya stepnya. Dan ini bisa ke-record stepnya. Misalkan menjadi. Nah ini record nih, record. Tapi recordnya kan karena belum dipakai, jadi nggak ada recordnya. Belum ada recordnya. Dan ini pedometernya masih tetap jalan, walaupun di jam utama. Oh, di tampilan utama dia pedometernya tetap jalan, kedip-kedip. Dia nandain kalau dia pedometernya jalan. Oh, gitu. Balik lagi, coba ke step. Oh, gitu, matiin ya. Pokoknya gitu. Nah, di tampilan apapun ini posisi jam nih, jam 10.
jam 10 lewat 19 ya. Ini recording, recording yang tadi kayaknya. Tuh step, step 18, tanggal 19, tanggal 19, 10. Tanggal 19, bulan 10, stepnya 18, kemarin saya coba ini. Nah, tanggal 30, nah ini waktu belum disetting, ini masih 0. Dia sampai 7 hari, record stepnya. Record stepnya sampai 7 hari. Itu, pencet lagi menu, alarm, alarm 1. Alarm 1, off, on, off. Kalau ini pencet, alarm 2. Gitu. Chimney, chimney ini bisa di off, bisa chimney ya, chimney bisa on off. Yang kalau tiap jam bunyi itu kayaknya. Wah, ini krono, krono, krono stopwatch ya. Pencetnya ya. Oh ini, oh. Nah, pencet lagi. Oh, enggak hidup, pencet yang lama. Nol. Ini pencet yang lama, nol. Timer, timer ya. Biasa lah ya timer. Bisa di-set sampai 99 jam. 99 jam. Pacer, aku nggak ngerti nih pacer nih apa. Nah, ini dual time. Nah, ini. Ini yang tampilan utama tadi. Ini kalau settingnya dipencet ini yang lama. Pencet coba. Hold. Nah, hold-nya kedip-kedip tadi. Coba kita ini hold-nya kedip-kedip. Nah, kalau ini pencet coba. Ada tulisan hold kedip-kedip. Nah, ini setting detik. Pencet lagi yang sini. Punya setting menit, jam, tang apa? Tahun, bulan, tanggal. Nah, ini settingan nih. Settingan day month. Bisa juga disetting month day. Nah, tapi saya sih senang yang day month aja kan, format Indonesia ya. Itu. Oh, ini 24 jam ini. 24 jam atau 12 jam. Kalau 12 jam nanti ada AM, ada PM lah nanti. Nah, aku suka yang 24 jam aja. Ini LCD ini. Gelap terangnya LCD bisa di-set sampai 10. Kalau 1 dia lebih redup. Kalau 10 lebih terang, paling terang. Saya suka sedang aja 8 lah. Nah, ini yang beep tadi yang beep 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 gitu. Bisa di on, bisa di off. Nah, tuh. Ini set aku gak ngerti nih, set ini daily saving time apa-apa gak tahu. Aneh, ada gambar matahari, mendung, hujan, matahari dan mendung. Nah, nggak tahu nih aku ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita coba anunya ya, apa ilumeter, illuminator. Ini pencetnya ini nih. Dan kayak gini. Enggak terlalu ketok, kalau enggak gelap bener itu enggak terlalu kelihatan. Nah, gini aja. Nih, oh kayak gitu. Kayak gitu. Lagi ya. Kayak gitu. Coba. Kameranya yang jelek juga. Oh, gitulah. Oh, warnanya hijau. Warnanya hijau. Hijau. Gitu. Hijau. Oke, gitu ya. Pokoknya gitu. Kalau dipakai juga enak sih. Ini dipakai juga enak sih. Pakai kayak gini. Ini karena ini karet jadinya enak. Oh, ini dilepas dulu men. Oh, ini dilepas dulu ya. Bagus ini. Bagus. Stainless. Stainless ya. Lumayan lah, stainless murah. Tapi oke. Okay. Tapi pakai kayak gini. Ini dipakai. Kurang sini.
itu. Pakai kayak gini. Oke, lumayan. Lumayan bagus. Lumayan. Nah, terang ini. Oke okay, kan? Oke. Okay. Sikirin dulu nih. Wah, gini lumayan ya. Di samping kayak gini. Pokoknya gitu lah. Pokoknya gini lah. Oke okay, kan? Lumayan oke nih. Yang samping tuh. Kalau gitu tuh. Di samping. Plastik sih. Tapi oke. Okay. Kelihatan ya lumayan enggak terlalu murahan ya. Jadi ya namanya juga cuma 300.000, tapi fiturnya benar-benar komplit. Wah, ini kalau di Casio udah jutaan fitur komplit kayak gini. Widis kami hanya 300.000, kembali 2.000. Aku belinya sih waktu itu segitu. Tapi nggak tahu kalau sekarang atau nanti lebih murah. Tapi sayangnya yang fitur komplit ini hanya ada tersedia yang negatif kayak gini, backgroundnya hitam, tulisannya putih. Tapi yang backgroundnya putih, tulisannya hitam, aku belum nemu yang apa fiturnya lengkap kayak gini. Ada apa namanya? Ada kompas, ada barometer, ada suhu. Terus ada altimeter, kayak gitu-gitu. Selain itu ada pedometer, itu belum ada yang semurah ini. Oke, gitu ya. Terus ya cuman mainan, ini review-reviewan. Yang penting kalian tahu lah ini jam-jam Xiaomi 1427 yang punya fitur lengkap tuh kayak gini bentuknya. Ginilah. Oke, sini buat main-main, buat apa namanya pergi-pergi gitu oke sini, buat hujan-hujanan juga boleh, nggak khawatir kalau ini rusak atau gimana kalau kehujanan. Ini kan udah 3 ATM ya, dan kalau jatuh juga nggak takut pecah karena ininya resin kacanya resin, jadi kalau jatuh nggak takut pecah. Paling baret sih, kalau baret ini kita kasih apa namanya protektor buat HP itu loh, itu bisa biar nggak baret-baret. Nanti rencananya mau tak kasih itu, udah tak bikin sih. Ini ngeblat dari covernya yang lama, diblatnya apa ya, dicontoh. Ini plastik buat Mika HP itu ya, HP itu yang belinya itu bisa untuk yang tablet. Nah, saya beli yang untuk yang tablet. Nah, ini dulu kan bisa dipotong-potong. Kayak gini tuh dipotong-potong. Bisa untuk jam juga. Bisa untuk HP juga waktu itu. Nah, saya simpan terus bisa saya potong buat jam ini. Jadi lebih tahan gores sedikit lah. Walaupun gores-gores tinggal ganti covernya aja ini, tinggal ganti ininya aja. Tuh nanti pasangin di sini. Nah, gitu. Tuh ya. Itu paling oke nih. Oke kan tuh. Walaupun plastik masih oke tuh. Oke. Gitu ya. Sampai jumpa lagi di review berikutnya. Dadah.